Kawi. Eh, Yason. Kamu enak ya, Ko? Ada warisan bisnis keluarga, beda sama saya. Aku harus capek-capek mulai dari nol. Oh, kenapa, Son? Kamu bilang kamu gagal dan terpuruk waktu di Singapura. Tapi kondisi kamu sebenarnya nggak buruk-buruk banget lah. Nggak benar-benar jatuh sampai nol. Ya, kalau saya sih ya berterima kasih juga ya sama kakek saya ya yang memulai bisnis kopi ya pada tahun 1945. Terus papa saya yang melanjutkannya. Nah, saya sendiri sih punya beban untuk membesarkannya, untuk ekspansi ke Medan, ke Jakarta, bahkan ke ekspor. Ya, tetap enakan kamu lah, Kowawi. Kenapa kamu nampak kesel ya, Sonia? Aku kesel sama diri sendiri. Kenapa aku nggak ada warisan bisnis dari orang tua? Ya, seharusnya sih kamu nggak banding-bandingkan dengan saya. Coba kamu bandingkan diri Sonia sendiri dengan Ko Ayong. Dia dari keluarga yang kurang mampu juga loh, nggak bisa sekolah, terus suka bolos, kan? Terus suka berantem di sekolah. Nah, sekarang dia sukses loh. Di Jakarta dia jadi distributor alat elektronik gitu ya. Dan, wah, hebat ya dia. Ya, semua orang kan nggak bisa pilih ya dia dilahirkan di mana ya. Ada yang mulai dari 0, ada yang mulai dari 1 ke 3, ada yang mulai dari 3 ke 9, bahkan ada yang dapat warisan hutang, mulainya dari minus. Dan endingnya itu bisa 100, bisa 1000 gitu loh. Ya kan? Nah, yang penting itu sebenarnya kita membandingkan diri kita itu dengan kita yang semalam gitu loh. Apakah kita lebih baik? Thank you ya nasihatnya. Pinjam dulu 100. Hah? Bercanda. 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 Bercanda.